Hai, selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kewartawanan saya, Encik Zahid Daud dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Kamilan Lucky Kesven. Saya merupakan pelajar tahun 2 bidang Sains Komputer Kepintaran Buatan dan fakulti yang saya pelajari adalah Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi FTMK. So, hari ini saya akan menceritakan pengalaman raya yang telah diraikan oleh saya pada tahun ini, iaitu Taipusam. So, pada tahun ini, saya dan keluarga saya telah merayakan Taipusam pada awal bulan Februari. Dan untuk merayakan Taipusam tersebut, saya dan sekeluarga saya telah bernazar untuk menunaikan nazar kami di Kuil Sri Murugan, iaitu di yang berada di Batu Cave Selangor. So, kuil ini seperti mana yang saya tahu, semua lapisan masyarakat di Malaysia tahu di mana kuil ini berada sebab dekat kuil ini terdapat satu arca dewa yang ketinggiannya melebihi ketinggian bangunan-bangunan biasa di Malaysia. So, bagi meraihkan perayaan ini, saya dan keluarga saya telah pergi ke kuil tersebut seawal pukul 4.30 pagi kerana kuil ini dia punya upacara untuk menunaikan nazar ni pada bulan Taipusam dia akan berlangsung selama 30 hari. Di mana sesiapa yang telah bernazar boleh menunaikan nazar mereka dalam tempoh yang diberikan. So, kami telah pergi pukul 4.30 lepas parking kereta. Kami telah memulakan untuk menunaikan nazar kami. Bermula daripada tempat kami parking kereta, kami telah membuat upacara untuk sembahyang. Dan selepas itu, kami telah mengangkat satu bekas yang diisi oleh susu untuk ditunaikan kepada dewa. So, kami telah naik mengikut tangga, terdapat 227 tangga, anak tangga untuk naik ke atas. Dan selepas naik ke atas, kami telah menunaikan nazar kami. So, anggaran dalam 20 hingga 30 minit yang diambil untuk kita naik, proses naik ke atas dan menunaikan nazar kami. So, makna Taipusam ini adalah amat penting kerana Taipusam merupakan hari di mana dewa tersebut, dewa Murugan, kami panggil dia dewa Murugan, telah mendapat dia punya senjata iaitu Veil nama dia. So, itu adalah makna makna Taipusam yang telah disambut oleh keluarga saya. Dan seterusnya, adakah media sosial memainkan peranan penting dalam aktiviti Taipusam? Ya, kerana media sosial merupakan medium yang terbaik untuk menyalurkan maklumat-maklumat terkini, maklumat seperti informasi terkini, informasi apa benda yang patut dibawa semasa meraihkan Taipusam. Sebab Taipusam ini sebenar-benarnya memang ramai penganut, hampir semua majoriti penganut India di Malaysia akan menyambut Taipusam setiap tahun, tidak kira dia jatuh pada hari di bulan Januari atau Februari. So, informasi penting ini adalah amat penting supaya setiap masyarakat boleh merancang diorang punya perjalanan untuk datang menunaikan nazar mereka untuk menyambut perayaan Taipusam, sebab kemuncaknya adalah pada 6 Februari. Seperti sebagai contohnya, pada tahun ni 6 Februari merupakan kemuncak perayaan Taipusam yang disambut. So, dekat sini di mana memang anggaran hanya di Kuil Batu Cave Selangor, Kuil Murugan Batu Cave Selangor sahaja, anggaran 1 hingga 1.5 juta masyarakat akan kumpul untuk menyambut Taipusam. So, media sosial adalah penting supaya setiap individu dapat mengetahui informasi-informasi penting segenap dimensi. So, apakah refleksi konsep komunikasi ketika musim perayaan? So, biasanya komunikasi sehala sentiasa ada di persekitaran kuil tersebut kerana masyarakat kebiasaannya akan terlupa untuk buang sampah. Kadang-kadang mereka akan kumpul di tempat yang tidak patutnya kumpul, menghalang orang yang tengah bernazar. So, komunikasi sehala telah dilakukan oleh pihak pengurusan kuil tersebut untuk memastikan apa yang dirancang akan berjalan dengan selancarnya. Komunikasi dua hala ada juga, seperti apabila kita nak membeli resit untuk sebagai contohnya, kita akan ada resit pendaftaran apabila kita nak memulakan
memulakan untuk menunaikan nazar kita, kita akan bayar resit pendaftaran tahsilah saya dalam RM2 hingga RM5 supaya duit tersebut akan disalurkan oleh kepada pengurusan kuil tersebut untuk membuat kerja-kerja pembaikan untuk kuil. Dan khabar angin atau gosip ini, benda ni memang lumrah kerana khabar angin atau gosip sentiasa berlaku, tapi masyarakat haruslah mengetahui apa informasi, apa khabar angin. Kalau contohnya dapat khabar angin tersebut, mereka kena pastikan khabar angin yang disalurkan yang disalurkan kepada masyarakat adalah benar atau tidak, benar atau palsu. Mereka kena mengesahkan khabar angin tersebut sebelum berkongsi kepada rakan-rakan atau orang lain. So, khabar angin yang telah dapat pada perayaan Taipusum ini adalah contohnya mereka cakap 3-4 orang terlibat dalam kes pergaduhan. Tapi apabila kita cek, itu bukan kes pergaduhan tapi kes parking, yang sepatutnya benda tu, kereta tu tidak boleh diparking di tengah jalan. Dan apabila pengurusan bercakap, mereka mengadakan pertengkaran mulut, tetapi khabar angin tersebut yang disebarkan adalah pergaduhan telah berlaku. So ini seperti yang mana saya seperti yang mana saya katakan terlebih dahulu, kita kena pastikan sebelum kita kongsikan benda-benda sebegini, berita-berita sebegini, kita kena pastikan adakah ia itu khabar angin atau tidak. So itu saja daripada saya untuk menceritakan pengalaman Taipusam yang telah disambut oleh saya dan keluarga saya pada tahun ini. Sekian, terima kasih.